Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di channel saya. Kali ini kita berkunjung ke Desa Sidorejo. Ini untuk alamatnya di Plong 13, di rumahnya Bapak Ian. Ini nanti kita tanyakan sama beliau untuk detail desanya ini namanya apa. Oke, kita langsung bincang-bincang sama beliau. Ini dia beliau. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Apa kabar? Sehat. Baru pulang ngaret apa gimana? Iya. Baru pulang ngaret? Iya. Oh iya Pak, ngomong-ngomong sebelumnya bisa diperkenalkan diri dulu dengan Bapak siapa? Pak Subian. Bapak Subian. Iya. Alamat lengkap Pak? Sidorejo, Plong 13. Desa Sidorejo, Plong 13. Plong 13. Lampung Timur Pak ya? Iya. Mantap. Ya Pak, ngomong-ngomong ini ternaknya sudah lama Pak? Jenengan Pak? Ya, sudah 3 tahunan Pak. 3 tahunan lebih. Ini ternaknya Bapak Sofian. Sudah 3 tahun lebih. Ini awal-awalnya dulu Pak, bisa diceritakan ya, berapa ekor? Miara Pak, punya Pak Pairan itu. Oh, gaduh apa gimana? Gaduh Mas. Oh, itu gaduh. Iya. Terus? Nah, sudah beli satu itu. Terus nambah ini anak itu yang pertama yang mana yang pertama yang ini merah ini Pak. Yang merah ini. Oh yang merah ini ya. Ini berarti udah berapa tahun Pak di kandangnya Pak? 3 tahun Pak. 3 tahun coba kesini Pak. Beranak 3 kali 2 kali di sini. Sudah beranak 2 kali ya. Kalau yang ini 1 tahunan di sini Pak. Yang ini ini sudah beranak berapa kali? 1 kali Mas. 1 kali juga. Kalau untuk saat ini Pak, ini total keseluruhan ada berapa ekor Pak? 8 Mas. 8 ekor? Iya. Induknya berapa Pak? 3 ya? 3 ya. Induknya 3 ekor. Ini induknya sudah punya anak semua? Sudah. Iya. Itu beranak 3 lagi semua itu Mas. Ini yang bagus merah ini. Ini anaknya yang mana? Kebun merah ini. Ini anaknya indukan yang merah ini. Iya. Umur berapa bulan itu tadi? Ya 5 bulanan Mas. 5 bulan ya. Iya. Bagus. Jantan Pak ya? Iya. Kalau ini anaknya yang mana? Yang hitam itu Mas. Hitam ini. Oh yang hitam itu ya, kebunnya hitam itu anaknya ini, kepalanya gede itu. Oh kebun yang hitam ini ya. Hitam ini punya anak yang kepala putih ya. Jenis simental Pak ya. Iya, umur 2 bulanan Mas. Bagus ya. Itu juga jantan yang hitam Pak? Jantan semua Mas. Jantan semua? Iya. Indukan 3 beranak jantan semua? Iya. Keren. Katanya pemecah rekor katanya Pak Tatang itu. Kata Pak Tatang. Emang yang nyontek Pak Tatang? Iya semua Mas ini. Oh gitu. Sudah lama? Maksudnya jadi langganan? Sudah. Ya 2 tahunan sama Pak Tatang. Dari mulai ternak ya. Awal-awalnya dulu Pak, ini di sistem breeding, pembiakan, atau sebelumnya di penggemukan dulu? Dulunya saya cuma penggemukan Mas lagi. Terus? Dulunya. Terus lama-kelamaan kan bibitan mahal, jualnya susah, terus saya ganti indukan ini. Akhirnya ganti pelihara indukan, diperanakan Pak ya? Iya. Ini untuk sistem breeding sendiri yang jenengan jalani saat ini. Iya. Ini kalau dihitung-hitung Pak, sudah menghasilkan berapa pedet? Ya ini 4 Mas. 4. Iya. Ini sapiannya yang merah itu. Oh yang ini. Iya. Itu adiknya yang merah itu. Ya jantan tadi. Iya. Jadi ini yang merah ini anaknya ini ya yang merah ya. Iya. Nah ini teman-teman, terus anaknya itu punya adik yang
merah itu. Merah. Eh. Jadi anak yang merah ini yang nomor 2, Pak ya, di sini. Ya, nomor 3. 3, Mas. Nomor 3. Pertama beranak mati, beranak lagi tuh. Oh, anak pertama mati. Iya. Kenapa, Pak, bisa mati? Terlambat nolongnya, Mas. Dah pecah ketuban itu enggak. Tanggap saya. Sama Pak Tata sudah terlambat mati. Oh, gitu. Iya. Selama sampai di ternak, Pak. Awalnya kan dulu di sistem penggemukan. Iya. Terus pindah ke breeding. Iya. Nah, setelah di breeding, Pak. Itu yang jenengan rasakan, Pak. Ya. Kalau yang itu kalau dijual ya laku 12-an itu, Mas. Belum merasakan hasilnya, yang cuma punya pedet itu. Pedet yang merah itu ya. Iya, 3 itu, iya. Intinya berapa tahun di breeding ini di pembiakan? Iya, kalau yang pertamanya 3 tahunan babon ini, Mas. Terus saya beli lagi ini 2 ini. Ya kisaran 3 tahun lah. 3 tahun, alhamdulillah sudah ya. Menghasilkan pedet 4 3, ya. Iya. 3 atau 4? Ya 4. 4 sama itu. 4 sama yang ini ya. Iya. Doro ini. Ya kalau untuk pakan sendiri, Pak. Pakan di kandang jenengan untuk saat ini khusus hijauan atau ada campuran? Ya ada campuran onggok sama jenjet jagung itu, Mas. Pakai onggok sama jenjet? Iya. Ya kalau pas badannya capek malah ngarit ya dicombor gitu ya. Iya. Coba lihat ini, Pak, jenjetnya. Iya. Ini, Mas. Kalau onggoknya di depan sana. Ini jenengan beli atau? Ya, suruh beli, Mas. Beli ya. Ya gini, Mas. Belinya per kilo atau gimana? Enggak, karungan, Mas. Oh, karungan. Iya. Berapa karung kasih uang berapa? Ini baunya wangi, ini ada campuran atau? Enggak. Enggak ada. Enggak ada, ya cuman jenjet saya masukin plastik aja. Khusus jenjet ya? Iya. Tapi wangi loh baunya ini. Iya. Pantes sapinya seneng. Ini untuk pemberian jenjet sendiri, Pak. Iya. Itu sehari berapa kali? Kadang ya 2 kali, kadang ya 1 kali, cuman sore itu. Jadi bisa 2 kali, bisa 1 kali ya? Iya. Ya itu, lihat pakannya rumput itu banyak apa enggak. Itu per ekor ngasihnya berapa bak, Pak? 1 bak itu, Mas. 1 bak sekali pakan ya? Iya. Per ekor sapi? Iya. Berarti kalau sehari 2 kali 2 bak per ekor? Iya. 2 bak. Oke, Pak, ditutup lagi, Pak. Iya. Ini rumput gajahan ini ya? Iya. Tanam sendiri? Iya, tanam sendiri, Mas. Di belakang itu. Oh, belakang itu? Iya. Lebar itu, Pak? Ya, paling 2 rantaian itu, Mas, sekarang. Enak ya, Pak, kalau punya tanaman rumput iya. Sendiri. Kalau sewaktu-waktu mau pergi atau musim hujan, iya. Itu kan ya, bingung. Di rumah itu, Mas. Bermula dari sistem penggemukan, sekarang beralih ke breeding, alhamdulillah. Ini bisa dikatakan sukses karena untuk 3 indukannya sendiri sudah beranak semua dan alhamdulillah untuk pedetannya jantan semua. Ini umur di 2 bulanan, Pak? Iya, 2 bulan ini. Ya, alhamdulillah. Ini semua yang nyuntik Bapak Tatang ya? Iya, Bapak Tatang semua, Mas. Kalau yang satu ini belum ditanyakan tadi. Iya. Ini beli atau beli anaknya, Mas? Oh, beli. Iya, anaknya kerja di Jakarta itu terus pulang beli itu. Berapa belinya seumuran?
9 juta ini mas. 9 juta. Iya. Oh betina. Iya. Kan lihat di HP itu belinya. Gak taunya nyampe sini kok kecil. Kasih HP kayak besar. Jadi waktu beli sebelumnya enggak datang ngecek itu enggak? Enggak, langsung turun ngantar. Jadi dari HP, cuma ya. Lihat dari HP, ya. Terus langsung dibayar gitu. Iya. 9 juta. Tapi insya Allah nanti kalau jenengan telaten bagus kok. Iya. Umur berapa bulan? Di sini mas. Enggak beli. Ini kata yang punya umurnya sudah berapa bulan? Ngomongnya ya kisaran 6 bulan. 6 bulan. Iya. Orang di HP itu loh mas. Jadi untuk pakan pohon jagung atau pohon jagung ini cuma dicacah gini mas. Iya. Ini jenengan enggak pernah pakai gilingan gitu? Belum mas, belum bisa untuk beli gilingan. Oh gitu. Jadi masih manual pak ya? Iya. Dicacah gitu? Iya. Ya pengen mas pakai gilingan. Gitu ya? Iya. Belum bisa beli. Ini kelompok jagungnya ini dimakan sih gak pak? Iya. Bersih nantinya? Ya bersih tuh mas. Itu kalau jenengan nyarit satu motor ini pak, misalnya satu motor ini iya. Ini bisa untuk dua hari nggak pak? Nggak bisa mas. Nggak bisa untuk dua hari? Habis. ya sampai 8 makan semua loh yang kecil-kecil. Untuk saat ini gimana? Untuk pohon jagung masih melimpah atau iya, udah mulai jarang? Banyak mas. Banyak? Banyak ya. Nantinya susah itu yang ngambil di belakang ini, untuk bergajahan ini. Bergajahan ya? Iya. Karena udah punya tanaman sendiri masih enak ini. Iya. Ya kalau gini nyari tebon nanti kalau pak repot ah, gimana yang nyari gajahan itu di belakang. Untuk sambilan mas kan. Kerja pokoknya apa? Ya kalau kadang bajak itu mas sekarang. Oh bajak tanah itu ya. Iya. Itu tiap hari ada ini pak. Ya ini alhamdulillah nggak pernah libur mas. Oh, gitu. Kerja terus. Ini kan bawa ponakannya. Itu kalau kerja bajak itu kan sehari pak. Iya. Itu yang hari siapa pak? Ya saya sore mas. Oh sore. Jadi iya. Pulang bajak langsung ngarit ya. Iya. Itu pakannya ditaruh di bajak itu. Iya bawa taruh bajak. Nanti nyampe rumah yang nambahin kadang. Oh ya pak, ngomong-ngomong lagi pak, selama sampai peternak pak, ada nggak kendala yang menurut jenengan paling sulit? Ya itu mak waktu melahirkan nggak bisa dipiara anaknya itu mas. Oh, pecah ketuban nggak ketahuan ya? Iya. Oh itu. Selain itu ya nggak ada. Ya alhamdulillah lancar-lancar ya pak. Iya, ya nggak pengen mas dari pengemukan dulu ya nggak pernah sapinya sakit atau gimana nggak pernah. Untuk obat-obatan sendiri pak yang dipakai apa saja pak? Bacacing mas. Oh bacacing. Iya. Vitamin-vitamin nggak pernah pakai? Pakai mineral ini mas. Oh mineral. Mineral ini kadangnya kasih dikit-dikit ini. Cuma itu namanya apa itu? Mineral. Apa ultra mineral? Ultra mineral. Iya. Berapa satu bungkus belinya? 8.000 ini mas. 8.000. Iya. Itu dicampurkan ke air minum? Enggak, sama nyombor ini aja. Oh nyombornya pakai jejer? Iya. Oh, jadi jenjet ini dikasih air ya. Terus dicampur itu mineral ya, 2 sendok, 3 sendok per 1 ekor ya. 1 bak ya. Jadi cuma itu ya, enggak ada yang lain jenis lain enggak ada. Untuk pemberian obat cacing pak, itu berapa bulan sekali? Ya 1 bulan ada yang saya kasih. Kalau yang babonan sama Pak Tata nggak boleh kalau hamil itu mas. Nggak boleh ya? Iya. Iya emang kalau hamil itu bahaya untuk kandungan. Iya. Indukannya. Kalau yang pedet-pedet ini ya saya kasih. Yang pedet-pedet ini ya? Iya. Iya Pak, ngomong-ngomong Pak. Iya. Ini untuk pedetannya sudah ada yang mau dijual belum? Ya belum mas. Belum ada. Masih mau dipelihara terus ya? Iya.
Iya bagus, itu jenis lemosin. Iya. Umur di berapa bulan tadi? Yang merah ini pedesan ini 6 bulan ini mas. 6 bulan, ini umur 6 bulan bagus seperti ini. Kalau beli di desa jenengan umumnya berapa pak? Ya kalau udah dikeluh ya 13-an ya laku mas. 13-an ya? Iya. Itu kemarin rumah sebelah itu yang gimana? Udah dikeluh ya laku 13. Jenis limosin juga? Iya, yang merah ini. Oh ya pak, untuk kedepannya ini kan untuk hasil peranakan kan jantan semua 3 ekor. Ini kedepannya setelah dikeluh dijual atau jualnya nunggu besar gitu? Nunggu besar aja mas. Nunggu besar. Iya. Berarti digedein dulu ya? Iya. Minimal berapa tahun? Ya 2 tahun 3 tahun itu mas. 2 tahun 3 tahun. Iya. Berarti nanti planning ke depan di pembiakan juga di penggemukan pak ya? Iya, ya pengennya ya bikin kandang lagi. Oh gitu. Rencananya belum ada mas. Rencana mau bikin kandang lagi ini. Iya. Kita doakan teman-teman semoga. Iya. Cita-cita beliau segera terwujud. Rencana mau bikin kandang lagi sebelah sini. Iya. Ada planning pak rencana ke depannya ini mau pelihara berapa ekor? Ya misalnya 10-an ekor mas. Indukan? Ya kalau indukannya ya 6 aja. Indukannya 6 ya. Terus? Pikiran saya nanti yang jantan penggemukan di situ. Oh di sini. Iya. 10 ekor ya. Mantap. Jadi ada rezeki nanti mas. Amin. Ya pak ya. Ngomong-ngomong pak, ada pesan-pesan buat teman-teman sesama peternak ya lebih semangat. Iya, ya semangat ternaknya mas. Terus? Ya iya harus semangat orang ini untuk masa depan. Celengan mas. Intinya jangan males ya pak ya. Iya. Jangan ya, males. Capek. Telaten. Ternak itu. Luar biasa. Ayah pak ngomong-ngomong, terima kasih banyak sudah diizinkan di kandang jenengan. Ini semoga kedepannya ternaknya makin sukses, makin lancar. Amin. Saya mau mohon pamit. Iya, iya, mas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, buat teman-teman ya, semoga video kali ini bermanfaat. Ini keren sekali, ternak beliau. Bermula dari 2 ekor, pak ya? Iya. Dulunya 2 ekor. Dari sistem gaduh dulunya. Dulunya, iya. Dulunya gaduh. Terus, alhamdulillah makin kesini berkembang. Sampai akhirnya jadi milik sendiri pak ya? Iya. Ya punya Pak Pairan lah dulunya, gaduhnya itu. Keren. Oke buat teman-teman jangan lupa bantu subscribe, like ya. Komen, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel Iksilah. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.